Semangat pagi, saya Hartiwi Prabowo dari PJJ Manajemen Binus Online Learning. Berkaitan dengan PJJ Manajemen, dimulai dari kegiatan keikutsertaan dari prodi ini ke PDITT, Pembelajaran Daring Indonesia Terbuka di tahun 2014. Kemudian dengan adanya izin dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, maka PJJ Manajemen Binus Online Learning mulai beroperasi sejak September 2014. Sampai saat ini sudah memiliki lebih dari 2.000 mahasiswa dan sudah menghasilkan lulusan yang pertama kali di Desember 2018 sebanyak 46 mahasiswa. Kemudian berkaitan dengan kurikulum, PJJ Manajemen menawarkan kurikulum yang berkualitas dengan terus diinterview, terus dilihat oleh para pakar, praktisi, kemudian dari akademis, sehingga kurikulum yang ada sesuai dengan permintaan pasar. Saat ini kurikulum PJJ Manajemen lebih menekankan pada pendidikan dasar tentang manajemen, kemudian mata kuliah yang berkaitan dengan pengembangan keahlian manajemen seperti manajemen e-business, kemudian perdagangan global, kemudian entrepreneurship dan strategic management. Dengan cara seperti itu, maka lulusan yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi paling tidak konsultan manajemen strategik, kemudian chief operational management, kemudian manajer di segala fungsi bisnis seperti manajer pemasaran, manajer HRD, manajer produksi dan operasi dan sebagainya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya tentu menjadi entrepreneur. Terima kasih.